Halo semua, yuk yang belum subscribe channel ini, di subscribe channel ini supaya kita cepat peraih 100.000 subscriber nih guys. Terus, buat kalian yang tiap harinya gabut, tenang, tinggal subscribe Perky Everything karena setiap hari ada live streaming di sana guys. Dan jangan lupa subscribe channel pacar saya ya guys, di Pinky Face, karena di sana pacar saya buat konten seru juga loh guys. Yuk dibantu supaya cepat 1000 subscriber. Eits, buat kalian yang suka bola, tenang, tinggal subscribe Football United karena di sana saya menyajikan konten khusus untuk pencinta bola nih guys. Yuk di subscribe juga. Udah subscribe keempat channel tadi belum? Pastikan di subscribe ya. Kuy, dilanjut nontonnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Blogot dan selamat datang di series Perempuan Matre. Oh, ya, series baru lagi cuy ya. Jadi di sini saya pakai karakter Richa Arnold, tapi saya bikin di dimensi ya, berbeda, another dimension gitu guys. Jadi sebelumnya kan dia saya taruh di series pelakor gitu ya guys ya. Mungkin pelakornya bakalan saya combine di sini ya. Sama saya ini sebenarnya merupakan kombinasi dari pelakor Gold Digger sama apa lagi ya? Sama 100 Girlfriend mungkin ya. Saya combine semuanya di sini di series Perempuan Matre. Nah, jadi di sini ada Richa Arnold, saya bikin dia jadi perempuan miskin gitu ya. Nanti saya bakalan sewain apartemen itu dan dia bakalan mengarungi kerasnya hidup di sebuah perkotaan gitu ya guys ya. Harus bayar sewa gini ya, sewa apartemen gitu ya guys. Di sini saya bakalan pilih dulu apa tuh namanya apartemennya ya. Saya pengennya sih yang murah gitu ya guys ya. Sini apartemennya keluarga Feng ya. Oke, saya bakalan cari dulu ya apartemen yang ini elit-elit semua ini by the way cuy. 1000 weekly rentnya 1200 anjay week buset dah 1200 ini coy, astaga. Ini kamar tidurnya ada 3 by the way ya. Ini nggak bisa kah ini yang kecil nih? Oke, kita cari-cari dulu ya yang sesuai budget nih guys ya. Weekly rent 500 nih, 500 nih. Oke, ada 2 kasur ya. Oke, ntar saya masih cari-cari dulu guys. Oke, kita searching-searching dulu ya biar sesuai budget gitu ya. Ada yang 600, ada yang oh ini ada yang 400 nih guys by the way. Ini ada yang 400 ya. Oke, coba kita lihat di sini, berarti di sini ada yang 400 ya per minggunya. Kita bayarnya per minggu coy ya, bukan per bulan. Apartemennya per minggu guys kita bayarnya. Oke, kita di sini sebisa mungkin atau sekeras mungkin nggak bakalan ngechat ya. Kita pakai uang yang ada aja dan kita juga bakalan berusaha mencari laki-laki kaya gitu ya guys ya. Oke, ini ada 300 nih by the way. Wih anjir. Ini 300 nih, tapi sempit gak? Enggak sih. Lumayan ini. Ada yang 500. Oke. Di sini kita nemu yang lebih murah lagi karena lebih murah lebih bagus ya. Oke. Nah, nggak ada sih ini, di sini nggak ada ya. Oke, nggak ada di sini berarti ya guys ya. Nah, ini di sini guys. Oke. Kita bakalan pindah ke sini ya. 300 weekly rent-nya 300 guys ya. Uang kita oh, kita bayar furniture-nya juga ya, bayar sewa furniture ya. Oke, boleh. Tapi yang penting ini sih biaya sewa per minggunya gitu ya. Oke, ini sih apa yang penting sih ya guys ya. Oke. Jadi di sini saya pakai karakter yang sama dari series pelakor Richa Arnold ya, dan saya rubah penampilannya gitu ya guys ya. Dan kita bakalan lihat sama-sama secara look close up-nya look dari Richa Arnold di dimensi ini ya. Wih, masih tetap cantik cuman mukanya saya buat cemong-cemong guys. Oke, ini kenapa dah ini Richa Arnold? No. Kocak gaming anjir. Outfitnya yang everyday coba. Anjir, rusak dong. Wah, ini efek rambutnya sih, gila. Ah, rambutnya ini rusak, guys. Oke, bentar saya edit dulu ya. Oke. Oke, saya udah bikinin untuk cheat modifikasi. Ini bukan ngecheat uang by the way ya, guys. Ini supaya bisa ganti fisiknya ya.
modif-modif fisiknya ya. Ini cheat untuk modif fisik doang, tidak untuk cheat uang ya. Oke, padahal nih Rabaidu ini rambutnya bagus loh guys. Astaga, saya pilihin bagus ini. Ini berarti ngebug ini ya rambutnya ya. Astaga, astaga ya. Oke, berarti ini coba deh ya. Mudah-mudahan mau nih. Atau enggak yang ini. Saya soalnya pengen bikin dia rambut panjang dan masih aura-auran gitu rambutnya. Oke, mungkin ini. Atau enggak yang ini ya. Ini lebih semrawut nih rambutnya nih. Udah ini aja coba. Oke, mudah-mudahan sih nggak ngebug ya. Yang tadi itu ngebug ya modnya rambutnya ya. Itu kayaknya pertama kali saya pakein mod rambut. Oke, ini nggak ngebug guys ya. Oke, ini modnya, mod rambutnya nggak ngebug. Oke, coba kita review dulu. Apartemen paling murah di kota ini ya. Oke, dapat kasur nih. Coba kita giniin dulu, fullin dulu nih. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, temboknya kotor ya. Oke, sip. Ya wajar sih ya, 300.000 300 doang gitu ya, $300 gitu ya. Oke, coba lihat di sini. Wah, ada kasur by the way, guys. Bentar, bentar, bentar. Saya mau filter lagi nih, guys ya. Mau filter lagi, cuy. Kita kan sendiri nih ya. Ya udah ini aja cukup berarti ya. Nah, ini guys. Ini saya ilangin dulu, guys, ya. Supaya nambah uangnya, guys. Kita harus survive juga by the way ini. Apa ini poster-poster nggak jelas ini anjir. Oke, ini nggak butuh sih. Kita butuh kursinya doang ya guys ya. Nanti kita buatin apa kayak itu di sini ya. Oke, jadi kamarnya tetap di sini dan dapat TV ya, dapat TV yang kecil. Sebenarnya bisa digedein loh by the way, tapi ya biarin aja dah. Oke, dapurnya sebelah sana gitu ya. Oh my god. Jadi $300 doang itu ini dapat kulkas yang jelek gitu ya. Kalau misalnya kita ganti yang lebih bagus gimana ya? Oke, kita coba ganti yang bagus. Karena ini untuk menyangkut kesehatan juga ya. Kalau misalnya kulkasnya kayak tadi itu, kualitas makanan yang dihasilkan tuh dari misalnya kita pilih quick meal misalnya guys ya. Misalnya kita pilih quick meal ya. Itu jelek banget. Nah, di sini kan kelihatan ya food quality-nya 2 gitu kan. Di sini food quality-nya 3. Kalau yang mahal bisa, tapi ya harganya selangit gitu guys. Food quality-nya tapi bagus gitu guys. Oke, ini harga kulkas nih by the way, ini nggak nyantai-nyantai sumpah. Lainnya ada yang 600 nih by the way, ini enak nih. Oke, 600 tadi kita hasil jual beli kasur di sini ya, kan lumayan ya. Nah, ini sih nggak masalah, ini masih jelek-jelek ini ya. Buffet ya, namanya buffet di sini by the way. Ada kompor yang jelek sini ya. Ini sebenarnya kita nggak perlu sih ini ya. Ini nggak perlu nih. Nggak perlu nih by the way nih. Sumpah nggak perlu guys. Ini apa nih, jam doang ya? Oke. Ya di sini ada alarm gini kah? Ana apa nih? Mungkin nih alarm untuk ini ya, misalnya ada kebakaran gitu ya kali ya. Oke, kamar mandi kita seperti ini. Ya it's okay lah ya. Oke. Nah jadi kita bakalan tinggal di sini. Oke, here we go, Richa. Mudah-mudahan kamu betah di sini ya. Oke, coba kita mandi dulu, apakah ini bisa hilang kah? Makeupnya ini, sebenarnya ini makeup guys. Nah, rada-rada gini guys, nah ini. Ini close up-nya jadi kayak gini guys. Wih, kok serem ya, ada coret-coretan gitu ya, kayak jeritan anjir. Oke, hayu, mandi dulu guys. Wanjir, telanjang anjir. Tapi ada sensor selau ya. Oke. Kalau misalnya saya buat konten bongkar ini sih, waduh gila sih ya. Jadi bakalan konten explicit konten ya, butuh bimbingan orang tua gitu guys. Oke, tapi nantian itu lah ya guys ya. Bukan bermaksud apa-apa itu kontennya, cuman bongkar aja gitu ya. Tapi terlalu sensitif sih. Ya nggak tahu deh kedepannya nanti gimana ya. Oke, jadi tinggalnya di sini. Kok kecil ya? Aing lama-lama kok kecil ya. Udah kamar mandi, keluar, udah ruang tamu. Habis itu ke kiri, dapur. Oke, gitu coba kita refreshing lah ke sini coba ya. Oh, ada yang ngamen cuy ya. Kita lihat aja ya, kita lihat aja tapi jangan kasih duit, guys. Anjay. Ini baju apanya nih by the way nih ya? Coba saya lihat outfit dulu, guys. Lihat outfit dan di baju, dia baju dingin ya. Oh, baju dinginnya ini, guys. Oke,
Jadinya teringat di pelakor ya, masih sama guys ya. Belum saya atur-atur si outfitnya. Oke. Tip watch performs. Watch perform aja ya guys ya, karena kita nggak terlalu banyak punya duit gitu ya. Oke, kita nonton dia ngamen cuy. Oke. Dan di sini juga ada jualan apa ini? Jualan rice box gitu kah? Iya, jualan cantik guys, keluarga dari keluarga Spencer ini. Random sekali ya. Oke. Jadi inilah dia. Bakalan seru sih ini ya, menurut Aing seru sih, nggak tahu menurut kalian, nggak tahu gimana ya guys ya. Menurut Aing sih bakalan seru nih guys ya, kita bakalan mengarungi ini dan kita punya uang 12.000 sekarang dan mungkin bakalan bisa lebih banyak gitu ya guys ya. Bentar, coba kita deketin seseorang dulu kah? Wah ini mah dari keluarga Feng ini mah. Nah, Lily Feng mana? Lily Feng, istri kau Lily Feng mana? Aing tahu silsilah keluarga elu nih. Aing kan sering ngegoin keluarga elu nih. Ini Victor Feng nih suaminya guys. Wadidaw. Kenalan dikit gak kenapa dulu kali ya. Kenalan aja dulu ya guys ya. Siapa tahu ya berhadiah gitu ya. Anjay berhadiah. Ayo Richa. Itu keburu hilang tuh si Victor. Astaga. Ya elah. Oh ini Victor mau nyamperin nih. Nah gitu dong. Kan enak ya. Eh itu Victornya di ono. Di sono. Ya elah nih kemana dah. Ada suka ngebug nih the simnya nih. Orang di samping gitu kagak dilihat. Eh buset. Kirain nyamperin si Richa mau ngobrol. Hilang malahan. Gak ngerti ya. Ini orang kaya nih guys kayaknya. Orang kaya kayaknya. Kayaknya. Bentar-bentar nih kenapa gak naik-naik mulu ya. Siapa namanya nih? Kayaknya saya pernah tanya Akira Kibo. Oke. Let's do it. Kita berkenalan gitu sama Akira Kibo ya. Mana dia nih? Udah sama bocil kenalannya anjir. Woi, sama Akira Kibo. Richa sama... Aduh. Mana dah Akira Kibo ya? Ini nih guys. Kita friendly dulu ya. Oke, kita tidak akan pakai MC Comment Center. Oh my god, nosa banget nih karakternya dia sudah. Lah, kok bisa? Kok bisa couple? Waduh. 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 Pergi dulu deh. Pergi dulu, guys. Aduh, jaketnya si Richa pasaran, guys. Ini bangun kali ya. Bangunin terus kita coba deketin. Ini siapa ya by the way ya. Halo mas. Johnny. Johnny Zes. Oke okay, friendly. Oke okay. Johnny Zes namanya guys. Oke okay, kita accept about this seperti biasa gitu ya. Oke okay, sampai relationship-nya agak menengah gitu ya. Oke okay, saya bakalan percepat aja gitu ya. Oke okay, guys. Aksebot deh, aksebot. Nah ini gift. Oh jangan dulu gift ya. Aksebot deh, oke. Oke, saya bakalan cepetin aja guys ya. Oke guys, jadi relationship-nya sudah mulai setengah gitu ya guys ya. Oke. Ya guys ya. Nah, jadi langsung aja itu coba ya. Wajir, mau langsung aja. Give apartment key. No. Jangan dulu lah. Nanti dia seenak udel gitu ya. Dia langsung masuk-masuk ask to join household. Waduh, udah dapet cowok aja ini guys. Di episode perdana ini ask to join. Jadi kita gak perlu langsung add to family kayak gini ya. Curang ya. Selama ini tuh kayak kita praktis-praktis gitu ya. Dan sekarang saya mau coba berusaha gitu ya guys ya. Supaya dapet feelnya gitu ya guys ya. Momen-momen keakrabannya tuh dapet gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini friendly tadi kan bisa ya tuh ya. Ask to join household apakah dia mau gitu ya. Dan apakah dia bakalan membawa uang gitu ya guys ya. Oke, coba kita tanya ya. Apakah dia mau join ke household kita? Oke, klik oke to go split from household and move to modify which Sims will live in which household. Oke. Oh. Menarik nih guys.
Si Zes punya uang 3.000, guys. Oke. Oke, lumayan ya. Kita bikin langsung aja semuanya sih ya. Jadi, Zes ini tinggal di Oasis Spring dan dia sendirian ya. Oke, menarik gitu ya. Oke, kita dapat. Nice. Kita dapat uang sih banyak ini. 3, 5, 7, 5. Bawa ke sini dan ditransfer ini ya. Oh, gitu guys. Nah, jadi kalau tanpa MC Comment Center dan testing cheats on gitu ya. Jadi seperti ini metodenya gitu ya. Nah, oke, okay, menarik, menarik, menarik gitu ya. Wow, uang kita jadi nani. Dapat 16.000 setiap kita household, nambahin household, cuy. Wih, keren, 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 mantep nih. Wih, mantep guys. Yang pasti kita nggak nge-cheat by the way ya. Tidak nge-cheat uang sama sekali gitu ya. Dan kita bisa pindah apartemen yang lebih besar nih guys, oke? Okay? Kalau misalnya uangnya udah terkumpul 100-200.000 gitu ya, baru kita bisa beli rumah guys ya. Tapi nggak tahu nih nanti pas ketemu, pas udah dapat uangnya 200.000-an tuh cowoknya sama siapa itu ya, nggak tahu juga nih ya guys ya. Oke, okay? Gimana kalau sekarang kita pulang dan kita bakalan beliin kasur untuk si Johnny Zes ya? Wih, cepet banget dah. Gila, halo Johnny, ini apartemennya. Jadi maaf kalau misalnya sempit gitu ya. Oke, dia flirty sama si Johnny. Coba kita giniin dulu guys. Johnny, wow, di flirt coba. Apakah mau? Wah, kita dapat gini guys, dapat laki-laki, cuy. Wah, coba kita ajak ngobrol di kasur itu set. Oh, cek ngobrol di sini guys. Si Johnny sini, Johnny. Johnny, mantep Johnny. Oke, wanita miskin ini dapat gini, cuy, dapat rezeki nomplok gitu ya. Oke, mudah-mudahan sih dia nggak gini guys ya. Tidak ilfeel dengan penampilannya Richa yang seperti ini guys ya. Oke, buat kalian yang setuju, Richa nanti kita makeupin ya. Kita bersihin mukanya ya guys ya. Sekarang kan masih berkelihatan kayak miskin-miskin banget gitu ya guys ya. Oke. Dan uangnya Richa sekarang 29.000 ya. Mantul ya. Gara-gara kita nambahin si Zes ini ya. Si Johnny. Johnny Zes. Wow. Amazing Spider-Man. Oke deh guys, videonya sampai di sini aja. Jadi jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe. Jadi sampai berjumpa di next episode of Perempuan Matre ya guys ya. Jadi saya bikin di sini udah matre loh ya guys ya. Si channelnya tetap matre di sini ya guys ya. Oke. Nanti mungkin uangnya bakalan kita pakai-pakaiin untuk kebutuhannya si Richa ya. Tentunya itu ya sudah pasti mutlak gitu ya guys ya. Gak mungkin lah kita kasih dia yang megang keuangan ya. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Begitu Anda sudah masuk ke sini, keuangan milik Richa seorang ya. Oke, saya berjumpa di next episode guys. Oke, jangan lupa kasih like, comment, subscribe lagi. Bantu channel ini meraih 100.000 subscriber ya guys ya. Saya tidak berhenti-berhentinya mengingatkan kalian untuk membantu channel ini meraih 100.000 subscriber tahun ini ya guys ya. Oke, always creative guys. Bye bye.